Hetty Andhika Perkasa melakukan video call dengan Ria Triyuniarto selaku Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcap Divif 2 PG Kostrad dalam rangka peresmian jambanisasi di beberapa kediaman warga desa Turi Rejo. Kasminten, apa kabar? Baik semua. Alhamdulillah. Jadi apanya yang baru? Jambannya. Jambannya. Ayo, terima kasih ya, Bu ya. Alhamdulillah, jambannya udah selesai. Terima kasih Bapak-bapak prajurit TNI Angkatan Darat di Divisi 2 Kostrad yang sudah membuatkan jamban-jamban buat saudara-saudara saya di situ. Persit KCK Koorcap Divif 2 PG Kostrad juga memberikan donasi 100 paket sembako kepada masyarakat dalam rangka memperingati hari ulang tahun Ketua Umum Persit KCK. Dan dalam video call tersebut, Hetty Andhika Perkasa mendapatkan ucapan langsung dari warga setempat. Wah, apa itu? Halo, selamat ulang tahun. Aduh, kok malah jadinya Bu Kasminten. Terima kasih banyak ibu-ibu semuanya. Bu Ria, terima kasih. Ibu berkenan meniup ibu ini, ibu Hetty yang meniup ya. Sama-sama dengan kami, ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan program jambanisasi oleh Persit KCK Koorcap Divif 2 PG Kostrad dilakukan sesuai dengan arahan Ketua Umum Persit KCK demi meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan. Terima kasih atas segala bentuk perhatian yang diberikan. Sehat selalu, Ibu. Terima kasih kami atas nama warga masyarakat Desa Turjo tidak bisa membalas apa-apa, mudah-mudahan Ibu Hetty sekeluarga ini diberikan panjang umur, banyak rezeki. Terima kasih.